Segmen tajaan ini dibawakan kepada anda oleh Al-Iktisam Relief Program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama kembali dengan segmen tajaan pada petang ini bersama Al-Iktisam Relief Program dan bersama kami di studio IKIM FM Encik Muhammad Shah Sapai sebagai pengurus besar Al-Iktisam Relief Program. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, cuma batuk sikitlah hari ni. Alhamdulillah, balik daripada Aceh lepas. Batuk-batuk sikit. Dan mungkin sebagai mukadimah Encik Muhammad, silakan pengenalan untuk syarikat, silakan. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili NGO Al-Iktisam Relief Program. Alhamdulillah, NGO saya ni sebenarnya mula beroperasi secara rasmi pada 1 hari bulan Mei 2013. Kalau tengok umur NGO yang muda lah, paling muda insyaAllah. Jadi kami, pejabat kami di Shah Alam, di Taman Titi di Ajaya Shah Alam. Dan memanglah telah berada di sana sejak awal lagi lah. Jadi kalau sikit pengalaman tentang NGO ni adalah kita ni memang membuat program-program kemanusiaan di samping bantuan kecemasan lah. Dan misi kami pun kita panggil apa ni, kita panggil membawa sinar harapan dan keceriaan. Keceriaan tu daripada relief lah, atau dalam bahasa Inggerisnya delivering ray of hopes and relief. Maknanya adalah apa yang kita buat melalui program kita ialah kita nak memberdayakan, to empower kita punya kumpulan sasaran, supaya dengan harapan kita sendiri, harapan sendiri adalah untuk mereka ni boleh mengatasi, because kebanyakan yang bantu ni bermasalah. Dan program yang masalah, kita nak membantu mereka untuk mereka dapat menghadapi pelbagai cabaran dan masalah mereka dengan minda positif dan dalam keadaan ceria. Kadang orang yang ada minda positif dan ceria saja yang mampu untuk maju ke depan. Kalau orang tu dia apa, dia tak confident, dia tertekan dan sebagainya kan, dan orang ni susah, dia akan banyak bermasalah. Jadi untuk kita is kita nak bagi keceriaan tu, dan sinar harapan dan keceriaan tu insyaAllah. Jadi harapannya tu dah, dia boleh gerak sendiri. Dia boleh membantu selepas itu. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi, jadi itu sebab kalau kita buat program kita di tempat-tempat sasaran ni, sama ada di Kemboja ke, di Gaza ke, dan tempat-tempat lain, kita kita bukannya one touch, touch and go punya. Bila kita pilih satu kawasan tu, kita akan fokus kat kawasan tu untuk seketika. Kalau di Kemboja ni contohnya, kita dah hampir 2 tahun kat situ. Satu tempat, dan melaksanakan program dekat sana sebab kita nak melihat masyarakat tu dapat mengubah, membuat perubahan kepada diri mereka, kepada masyarakat mereka, kepada kampung mereka, insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin kita nak tahu misi utama Al-Iktisam Relief Program. Itulah, dalam masa 2 tahun ni alhamdulillah lah, kalau nak tengok sebuah NGO kira muda, tapi dalam masa 2 tahun tu kami dah menabur bakti lah, alhamdulillah. Di banyak tempat, antaranya di Gaza, Palestin. Keduanya di Kemboja. Ketiganya di Cox's Bazar. Cox's Bazar ni di Bangladesh, di mana penempatan orang Rohingya kat sana. Di Arakan, kita pun apa, akan menghantar bantuan ke Arakan. Di Arakan ni di Burma lah, sekarang dikenali sebagai Rakhine State. Dan juga di Aceh, Indonesia. Ini maksudnya. Jadi untuk program-program kita, kita ada 4 program utama. Yang di Gaza ni kita panggil Stand Up for Gaza. Stand Up for Gaza. Stand Up for Gaza tu maknanya bangun, untuk menunjukkan penentangan kita, untuk membantu rakyat Gaza. Dan keduanya kita di Kemboja ni. Kemboja kita namakan sebagai Cambodia Care, atau kita panggil Prihatin Kemboja. Kita ambil berat tentang saudara kita kat sana. Dan untuk Rohingya, di Arakan, di Cox's Bazar,
dan di Aceh ni ada di Cox's Bazar dengan rakan ni kita panggil cakna ruhnya. Yeah. Prihatin ruhnya dan di Aceh ni kita panggil apalah misi Aceh. Mm-hmm. Di empat tempat ni kita melaksanakan misi ke dekat sanalah. Mm-hmm. Jadi kalau kita nak tengok sedikit detail dia, Stand Up for Gaza ni alhamdulillah kita dah mula daripada tahun 2013. Ini sebab program pertama kita lah. Yeah. Di Gaza ni. Dan apa yang kita buat kat sana, kita buat kata rehabilitasi warga miskin Gaza, yang mana kita baik pulih rumah. Rumah orang miskin kita bantu untuk kita banyaklah masalah diorang kat sana, jadi kita bantu apa tu untuk baik pulih. Ada masanya kami membantu NGO lain yang ada di Gaza. Kalau belanjanya mahal, atau kami sendiri mengumpul dana untuk membantu orang miskin kat sana lah. Dan yang masih going on sekarang ni, yang terdekat sana di Gaza ni, kita panggil program Anak Angkat Gaza. Anak Angkat Gaza ni, dia sebenarnya bukan anak angkat kita balik kat sini. Yeah. Tak. Dia anak angkat tu, ialah kita, macam kita ambil anak angkat. Kita tolong dia, kita belanja kat tu dia. Kita sponsor dia. Dan sebab keadaan Gaza kan tu. Dan keadaan kepungan dan sebagainya. Jadi harapan kita, anak-anak ni kita ambil, kita bagi bantuan tiap bulan. Kita ada lebih kurang 50 orang dan bergembang. Jadi kita ini yang sedang bergerak sekarang lah. Dan juga kita membantu program sekolah anak yatim. Sekolah anak yatim As-Salah dan Sayyidah Khadijah. Yang kita bantu untuk membaik pulih sekolah tu, menambah fasiliti dan sebagainya lah. Dan selain benda tu, kita juga buat bantuan kecemasan perang, yang terutama yang tahun lepas lah, Al-Asif Al-Makul. Kita buat bagi bantuan makanan, makanan yang dah masak, bantuan barang dapur kepada masa perang yang masa itu sedang diserang oleh pihak Israel. Itu kalau di apalah, di Gaza lah. Gaza. Dan Kemboja ni, di Kemboja kita dah sekarang ni kita dah masuk 2 tahun ni, kita dah pergi 10 kali. Yeah. 10 kali di Kemboja. Di Kampung Cham. Dan projek-projek utama kita adalah wakaf telaga. Sebab kat sana antara masalah adalah waterborne disease. Kuman daripada air ni. Mereka diarrhea dan sebagainya. Sebab mereka tak ada, mereka air daripada sungai dan sebagainya. Jadi kita buat telaga. Jadi kita alhamdulillah dengan sokongan orang ramai, kita dah buat setakat ni dah buat 70 telaga di sana. 70 telaga. Dan juga kita buat program pendidikan. Pendidikannya lebih kita fokus kepada membantu guru-guru. Guru-guru agama ni, terutama di tempat yang kita membantu sekarang ni, mereka tak ada gaji. Gaji setahun sekali je. Bila budak masuk pendaftaran sekolah, ada duit pendaftaran sikit, lepas tak ada dah. Jadi kita cuba, tak banyak kita bagi lebih RM100 seorang sebulan. Kita ada lebih kurang 18 orang guru. Dan juga imam-imam masjid lah, supaya mereka ni istiqomah. Dengan kerja susah nak kerja, tak ada gaji. Kan ada anak, ada isteri. Jadi dia sibuk kat sekolah, siapa nak pergi cari rezeki bila tak ada gaji. Jadi kita cuba bantu, alhamdulillah. Dan kita juga program-program dakwah melalui misi-misi kita. Kita baik pulih masjid, baik pulih surau. Dan bila kita pergi, kita buat program, kita panggil program Tanyalah Ustaz. Jadi harapan kita adalah kita nak membantulah dari segi kefahaman tentang agama, kan mereka tak apa tu, banyak benda-benda teknikal. Dan mendapat sambutan sangat baik. Sangat baik. Dan juga program utama kita adalah dari segi kat sana, program utama ekonomi. Sebab orang Kemboja ni, terutama orang Islam lah, mereka ni tak ada kerja. Kerja pun dari segi pertanian kau tak banyak hasil. Jadi hasil kerja, mereka ni datang ke Malaysia cari duit. Jadi apa yang kita nak bantu adalah kita nak create jobs dekat sana. Create jobs. Jadi antara perkara yang kita dah buat sekarang ni, kita dah set up satu bengkel jahitan. Melatih remaja-remaja perempuan dan mana-mana wanita nak belajar menjahit. Kita ajar menjahit supaya mereka ni boleh ambil tempahan, pakaian dan sebagainya.
So yeah, mereka boleh create ekonomi rumah tangga lah daripada perempuan. Yeah. Dan alhamdulillah kita juga buat program kesihatan. Kita buat sunat sunaton. InsyaAllah. Dan kita tiap kali pergi ni kita ajar budak-budak ni personal hygiene. Kita buat apa satu projek yang paling peserta volunteer saya paling suka, kita buat basmi kutu dan cacing. Maknanya budak-budak ni kita ambil, kita cuci kepala dia sebab 90% ada kutu. Jadi tak kali kita begitu kita buat dan kita sunatkan dia orang lah dan juga alhamdulillah dah tahun ke-8 lah. Sebenarnya sebelum kita dah ada program akikah dan korban. Akikah korban berjalan dan lain itu kita buat bantuan pakaian solat, pakaian biasa harian, Al-Quran, mukaddam dan lain-lain lah. Ini di Kemboja ni memang program dah lama berterusan. Jadi tahun ini pun kita plan nak pergi at least 5 kali lagi. Tahun lepas tu 8 kali, 2013 pergi 2 kali. InsyaAllah. Menarik sekali Encik Muhammad. Dan mungkin sebelum kita berehat, kita dapat nombor untuk dihubungi. Okey, kita boleh dihubungi di 0378 461880. Itu kalau telefon lah. Kalau tak telefon, boleh juga hantar email kat kita info@arp.org.my. Dan juga layari kita punya website www.arp.org.my. ARP tu Orang Islam Relief Program lah. Dan dia ada ARP atau Facebook kita lah. Facebook kita, boleh tengok Facebook kita di Al-Intisam Relief Program. Ini cari-cari nak. Terima kasih, dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Yusuf Thai. Kelazatan buah kurma yang tiada tandingannya. Yusuf Thai. Kurma Ajmal, Safia, Jewel, Wasim, Safina, Al-Isa dan banyak lagi. Yusuf Thai. Pastinya menjadi pilihan di bulan Ramadan yang mulia ini. Edaran eksklusif Yusuf Tayub. Yusuf Tayub. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Masakan di Dapur selama 30 minit bersama saya, Chef Ismail, pada setiap hari Jumaat jam 3:15 petang. Dapatkan resepi-resepi istimewa dan menarik dari saya untuk juadah anda di bulan Ramadan dan Aidilfitri. Di Dapur hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Rancangan Di Dapur dibawakan kepada anda oleh Minyak Sapi QBB. IKIM FM, pilihan utama anda, masih lagi bersama segmen tajaan pada petang ini bersama Al-Ihtisam Relief Program. Dan masih bersama kami di studio IKIM FM, Encik Muhammad Shah Sapiai. Dan mungkin Encik Muhammad, ada tambahan lagi untuk trip ke Kemboja tu? Silakan. InsyaAllah, terima kasih. Alhamdulillah, jadi kita punya program yang seterusnya kita panggil Misi Cak Naruhnya lah. Yang sekarang ni hebat diberkatakan tentang orang Ruhnya yang datang hanyut ke Langkawi, ke Indonesia dan sebagainya. Jadi sebenarnya kami dah mengadakan Misi Cak Naruhnya ni dah beberapa bulan yang lepas. Dan tiba-tiba tu berlaku pula pelarian yang terbaru di sini. Jadi kita ada beberapa program Cak Naruhnya. Saat pertamanya program Cak Naruhnya Malaysia. Program Cak Naruhnya Malaysia ni kita membantu orang-orang Rohingya yang dah ada kat Malaysia. Ada 40,000 orang Rohingya kat Malaysia. Fokus kita adalah pendidikan. Pendidikan. Sebab orang Rohingya ni dia dah lama kat sini. Dan sekolah mereka, mereka pergi sekolah akademik. Agama dia mereka kena laksanakan sendiri. Jadi ada macam-macam persatuan. Kami bekerjasama dengan Majlis Ulama Rohingya. Kita membantu macam mana mereka ni boleh menjalankan sekolah ini dan dalam jangka masa yang panjang di sana. Sebab di sini, di Malaysia, di sini yang rohnya dah ada kat sini. Sebab masalah utama mereka keuangan. Masalah keuangan mereka, ada sekolah dah terpaksa tutup. Jadi kami step in, kami cuba bantu setakat apa yang kami mampu. Dan kami dah buat dua program. Dua sekolah. Satu sekolah madrasah di Meru. Itu sekolah tahfiz. Mereka ada lebih kurang 100 orang pelajar. Dan keduanya di Gombak. Gombak ada 30 lebih orang.
Dan ada banyak lagi. Kita akan sambung selepas raya. Tapi di sini kita bantu mereka. Kita juga bagi bantuan barang dapur. Bila kita visit sekolah ni, kita bagi bantuan barang dapur kepada yang termiskin. Termiskin ramai. Termiskin ramai, kita bagi barang dapur, kita bagi bantuan pakaian dan sebagainya. Alhamdulillah, mereka sangat-sangat mengalu-alukan lah. Dan kita ada juga baru sebenarnya baru lepas balik daripada Aceh. Mesti kata Cak Cana ruhnya Aceh. Sebab di Aceh ni kita ada empat tempat pelayanan ruhnya ni mendarat. Di Lok Semawe di utara, dan di bahagian tengah di Aceh Utara kita di Bayan panggil, dan juga di Langsa ada dua kem. Dan kita cuma berkesempatan untuk pergi ke Bayan dan Kota Langsa. Di Bayan ni ada ramailah, ada ada lebih kurang 393 orang, termasuk 52 orang Bangladesh. Di Kota Langsa ni ada 681, tetapi 256 saja orang rohnya. Jadi yang saya nak share kat sini lah. Kami melihat kat sana, kami pergi berjumpa dan alhamdulillah dengan kerjasama yang sangat baik daripada wali kota, Kota Langsa, Bupati Bayan, daripada Wali Nenggro, yang orang besar kat sana lah membantu kami, dan juga di yang mengendalikan kem-kem tersebut. Mereka duduk 4 bulan dalam kapal. 4 bulan. Dan mereka datang ni dari Burma dengan mula-mula dengan 4 kapal. Setelah penyeludup-penyeludup ni dapat duit-duit mereka, mereka dibayar duit satu orang 7,000. RM7,000 mereka sumbat mereka ni satu kapal, dan dibiarkan di laut. Dibiarkan di laut dengan makanan yang minimum. Minyak pun tak cukup dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa gunakan layar plastik sebagai layar untuk pergi. Dan mereka ni bukannya pelaut. Jadi mereka, dia kata pergi ke sana, mereka pergi sikit itu. Akhirnya mereka sampai ke Thailand. Thailand bantu sikit, tolak pergi sampai ke Indonesia. Dan mereka keadaan mereka sangat lemah. Antara yang punya yang kita tengok ketara tu adalah dia ramai tak boleh jalan. Duduk di kapal ni, duduk berteleku. Lutut lipat, macam mencangkung gitu. Terlalu lama sehingga lutut mereka ni darah berkumpul kat lutut. Lutut mereka jadi bengkak. Dan dia punya kaki jadi kecil. Dan banyak memerlukan bantuan fisioterapi untuk belajar berjalan semula. Dan yang menyedihkan tu adalah ini kita pergi tu dah minggu kedua. Jadi dah masa minggu pertama didapati ramai pelarian ni yang perut dia buncit. Buncit kan. Jadi termasuk perempuan, lelaki, kanak-kanak. Jadi bila dia pergi posko kesihatan, doktor-doktor kat situ bertanya kenapa, mengandung ke, hamil ke. Dia kata tak hamil, dan mereka bagi ubat. Cek rupanya cacing. Cacing. Dan cacing mereka bagi ubat, cacing ni tak keluar ikut najis. Cacing ni mereka muntah. Muntahkan keluar. Cacing bergumpal-gumpal. Sampai yang jurawat kat situ beritahu ada yang sampai semangkuk cacing. Sebab air tak bersih. Wallahualam. Tapi saya duk fikir, sampai sekarang saya berfikir lagi, apalah keadaan mereka di Burma tu. Dia tu apa yang mereka makan, kan, sampai begitu banyak cacing. Mereka, tapi mereka alhamdulillah lah, kita berterima kasih lah kepada pihak-pihak berkuasa Indonesia yang rawatan itu. Jadi kita duk fikir, kalau dia datang dengan keadaan tu, apa keadaan kamp-kamp atau kampung-kampung mereka di arahkan tu. Apa yang mereka makan? Kan, macam mana cacing tu boleh masuk? Siapa yang merawat mereka? Berapa lama dah mereka ada cacing dalam perut? Jadi tak bersih semua. Dia memang personal haji, memanglah dia orang banyak kutu kan, dulu lama kan. Jadi itu yang sangat menyedihkan lah. Jadi alhamdulillah kami dapat membantu. Apa kita tengok, makanan cukup, lain-lain, tapi ubat-ubatan kurang sikit. Jadi kami beli banyak juga dia buat apa ni, ubat-ubatan, termasuknya vitamin, sebab dia orang bagi vitamin 2 hari sekali untuk memulihkan dia orang punya kekuatan. Dan kami juga melihat tentang persediaan makanan, kami bantu, kena bagi chiller, bagi freezer, supaya mereka boleh menyimpan makanan tu, jadi sebelum dimasak. Jadi kita tak ada apalah, kita tak mau mendatangkan penyakit dekat situ kan, alhamdulillah. Dan jadi apa tu, dan itulah, dan apa yang kita tengok di Aceh tu, dan kita mengharapkanlah kan,
mereka ni akan lebih sabar, tabah. Mereka tak tahu. Sebenarnya saya pun tanya, ke mana nak pergi lepas ni? Ke mana nak pergi? Dia kata setahun kat sini. Saya cakap, lepas setahun apa jadi? Sekarang tak ada siapa boleh jawab. Jadi kita mengharapkanlah bantuan ke atas mereka ni kan. Kita biar-biar mereka ni tak tahu dia settle ke negara ketiga ke dan sebagainya. Encik Muhammad, kita war-warkan sekali lagi nombor untuk dihubungi. Okey, nombor untuk dihubungi. Nombor telefon kita 0378461880 atau boleh menghantar email kepada kita di info.arp.org.my. Dan kita punya website sekali lagi www.arp.org.my dan juga Facebook kita Al Iktisam Relief Program. Ya. Encik Muhammad dan para pendengar, kita berehat sekali lagi kembali selepas ini. College University Agroscience Malaysia atau UCAM, dahulu dikenali sebagai College RISDA, sentiasa membina generasi berilmu dan berketerampilan dalam memperkasa pendidikan pertanian. Jadi khas buat lepasan SPM dan STPM, rebut peluang ini untuk menyambung pengajian di UCAM dalam bidang sains pertanian, ICT, perladangan, sains ternakan, landscape, perniagaan, perakaunan dan juga keusahawanan. Bantuan pinjaman seperti MARA, PTPTN dan juga pinjaman dari RISDA turut disediakan bagi yang layak. Info lanjut dan borang permohonan, sila layari www.ucam.edu.my. UCAM, membentuk tunas cemerlang. Assalamualaikum, saya Diana Amir. Teruskan setia bersama IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Masih lagi bersama segmen tajaan pada petang ini bersama Al-Iktisam Relief Program. Dan masih bersama kami di studio IKIM FM, Encik Muhammad Shah Sapai. Dan mungkin Encik Muhammad ceritakan apa program yang akan datang insyaAllah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk misi-misi kita lah. Kalau misi Stand Up For Gaza ni, sekarang ni dan bulan Ramadan akan datang, kita sedang akan melancarkan program Iftar Gaza. Dalam keadaan Gaza ni tak cukup makan. Dan keadaan mereka terkepung dan keadaan penduduk itu sangat daif. Jadi kita sedang mengusahakan kita nak buat Iftar Gaza ni. Jadi Iftar Gaza ni kita ada 3 package. Kita panggil Iftar package berbuka puasa yang berharga 13 euro. 13 euro ni untuk makan 3 orang. Jadi kita masak, kita bagi 3 orang. Dan keduanya kita ada package sayur-sayuran. Jadi kita ini untuk household lah, untuk keluarga. Satu package tu 28 euro dan package makanan yang harganya 38 euro. Kalau kita kata apa ni, sayur-sayuran ni kita akan bagi mereka tomato, kentang, timun, bawang, terung, lada hitam dan lemon. Kalau package makanan ni kita akan bagi mereka gula, beras, minyak, pes tomato, kacang, halwa, pasta dan sebagainya. Jadi ini kita akan hantar ke Gaza. Hopefully kita akan hantar 3 atau 4 kali sepanjang bulan Ramadan untuk NGO rakan juga kita ke sana untuk distribute benda tu. Dan untuk Kemboja ni, kita program yang akan datang kita adalah bulan Ogos. Kita ada confirm misi kat sana pada 10 hingga 15 Ogos. Sini kita punya fokus kita ialah untuk menaik taraf kilang roti. Kilang roti di sana roti, ya. Dan kami akan disertai oleh lebih kurang 20 orang pelajar-pelajar daripada USIM, USIM Sains Islam Malaysia daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. 20 orang akan menyertai program ini. Dan diikuti pada awal bulan September kita ada lagi misi Prihatin Kemboja ke-12. Kita juga pada 31 Ogos hingga 5 September, dan ini juga akan disertai oleh pelajar-pelajar USIM 20 orang daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Dan fokus ni sunaton. Kita cuba sunatkan anak-anak kat sana. Kita akan buat doktor. Ada 4 atau 5 orang doktor. Dan of course lah, pada 21 September hingga 25 September misi akikah dan korban itu memang misi tetap kita lah. Dan kembali kepada misi Cak Naruhnya, kita akan pergi pertamanya kita pergi mengadakan misi ke Cox's Bazar. Cox's Bazar yang akan bermula pada 5 Julai sehingga 9 Julai. 18 Ramadan sehingga 22 Ramadan. Sana harapan kita akan dapat bagi beras 5 kilo beras untuk 1,000 keluarga. Dan juga apa yang kita nak buat, kita nak buat wakaf telaga.
bakar telaga untuk bekalan air bersih. Kami dimaklumkan bahawa antara perkara yang bermasalah kat sana adalah air bersih. Tak ada air bersih, mereka minum air daripada sungai dan sebagainya. Itu sebab tadi kan mungkin ada cacing dalam perut dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kami boleh lakukan untuk membina telaga kat sana lah. Dan tu kemudian kami akan pergi ke Aceh sekali lagi. Tahun ni kita Aidilfitri di Aceh. Jadi pada 14 Julai hingga 19 Julai atau 27 Ramadan hingga 2 Syawal. Kita nak letakkan ni keceriaan Ramadan dan juga keceriaan Aidilfitri kepada saudara-saudara kita, rohnya kita yang ada di kem-kem di Bayan. InsyaAllah kita akan bekerjasama dengan universiti. Kita sedang berbincang dengan Universiti Abdul Yatama Aceh untuk kita jalankan kerjasama untuk kita buat program ini pada hari terakhir Ramadan dan juga pada hari pertama Syawal lah. Dan next misinya adalah kepada ke Arakan. Arakan ni setakat ni memang susah nak masuk. Jadi kami tak pasti boleh masuk, tapi kami akan hantar juga hantar bantuan sebab Arakan ni yang sangat kritikal. Sangat kritikal di Arakan. Kita pertamanya kita nak hantar beras juga. Kita nak hantar lebih kurang 1,005 tan beras ke Arakan, beli kat sana lah. Dan juga nak buat wakaf telaga. Sebab di kem-kem, mereka duduk kem, ramai duduk kem, tak ada sumber air bersih. Bekalan air tak ada. Dalam itu kita akan cuba buat telaga besar yang boleh digunakan oleh penduduk-penduduk kat situ lah. Satu telaga pun ramai lah yang memakai. Dan yang urgent lah, iaitu baik pulih atap. Kita kat sini tak urgent atap. Sana atap rumah dalam kem ni dibuat daripada rumput. Rumput daun kayu jati. Orang yang ada duit sikit buat daripada atap rumia. Dan kebanyakan mereka ni atap rumah dah rosak. Dah lama. Mereka dah duduk situ dah 3 tahun. Dan mereka mohon lah untuk tolong baiki atap rumah. Sebab mula bulan Jun sampai bulan Disember hujan. Bila time ni pun sejuk. Sejuk dan kurang makanan, sejuk, kena hujan, dan dengan keadaan demikian kematian banyak berlaku di sana. Jadi kita cubalah redakan keadaan itu pada bulan Ramadan, insyaAllah. Sorry, tadi batuk soal balik pada Aceh tadi. Tak apa. Dan misi korban lah, misi korban Idul Adha ni, misi tunjang kita lah, yang mana kita akan buat korban di Kemboja dan juga insyaAllah kita akan buat di Gaza. Gaza ni pun kita dah buat selalu. Dan juga di ketambah misi ini korban di Aceh. Aceh kita akan dah akan buat di Mukim Belang Simpo, nama dia, di Perlak. Mungkin Belang Simpu di Perlak. Di Perlak ini adalah sebenarnya ini adalah tapak kerajaan Pasai dulu. Dan mana-mana orang Aceh yang duduk kat Malaysia ni, yang keturunan Aceh, nak kurban kat Aceh tu, itulah kita boleh usahakan. Dan juga kurban rohinya di Cox Bazar, insyaAllah, dan juga di Arakan. Inilah keceriaan yang kita nak bawa. Kita bagi harapan kat mereka, kata delivering ray of hope and relief. Inilah dia misi akan datang, insyaAllah. Dan mungkin sekali lagi Encik Muhammad ada nombor untuk dihubungi. Alright. Okay, telefon kita sekali lagi 0378461880. Email kita info@arp.org.my dan website kita www.arp.org.my dan Facebook kita Al-Intisam Relief Program. Mungkin tinggal sedikit masa lagi Encik Muhammad, mungkin nak kata-kata akhir dari kita harapan kita apabila kita untuk lebih prihatin kepada saudara kita. Kita kat Malaysia ni mungkin kadang-kadang kita rasa dah comfortable. Kita raya pun kita rasa seronok. Puasa makan tak makan lebih-lebih. Kat apa ni kan?
Bila kita makan lebih masa puasa tu, ingat-ingatlah. Yeah. Ingat-ingatlah saudara kita di Gaza yang tak cukup makan, saudara kita di Rohingya dan tempat-tempat lain yang mereka berjuang setiap hari untuk mencari sesuap nasi. Jadi fikirkanlah tentang mereka dan jangan lupa doa. Doa supaya mereka ni sabar. Sebab bila keadaan mereka ni sabar ni yang payah. Mereka sabar dan juga doakan kami ni istiqomah. Istiqomah dalam usul-usul kami untuk membantu saudara kami lah. Dan kami boleh saya siapa yang berminat untuk nak lebih tahu lah tentang masalah saudara Rohingya kita contohnya atau Gaza kita, boleh juga berhubung dengan kami. Kita ada majlis-majlis takliman. Sama ada di masjid-masjid atau di surau-surau atau di pejabat-pejabat juga. Kalau kita bagi masa saya 1 jam, saya akan berkongsi. Tapi sejam tak boleh kongsi semualah. Kadang-kadang kita boleh fokus nak tahu pasal apa. Pasal Rohingya. Kenapa orang Rohingya ni terpaksa lari? Banyak orang confused. Banyak orang masih lagi tak faham. Kenapa orang Rohingya ni terpaksa meninggalkan tempat mereka. Walaupun saya bercakap dengan Rohingya ni, dengan orang Rohingya kat sini, sebab kita dengan majlis ulama Rohingya ni kita banyak pula tu. Mereka kata kalau hari ni kami ni boleh balik ke Rohingya, hari ni juga kami balik. Kami teringat kampung halaman kami. Kerana kita lah kan, kita pergi luar negara kadang-kadang kan comfortable. Tapi nak balik Malaysia juga. Ya, siapa suka duduk negara orang kan. Negara sendiri juga yang jadi pilihan. Mungkin sekali lagi nombor untuk dihubungi di akhir rancangan. Okey, sekali lagi telefon kita 0378461880 dan email kita info@arp.org.my, website www.arp.org.my dan Facebook kita Al-Iktisam Relief Program, insyaAllah. Di akhirnya, terima kasih kepada Encik Muhammad Syah Safia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.